Auditorium Pusat Pastoral Samadikus Kebun Jakarta. Dan salam sehat dan salam sejahtera untuk semua. Semua diberkati Tuhan. Amin. Mana lihat dulu jempolnya? Boleh tunjukkan? Kasih tos jempol kanan kiri. Oke, hari ini kita mau menyatakan kerinduan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Dan hari ini ada satu hal yang Tuhan mau perkatakan kepada setiap kita, bahwa Tuhan memandang semua ketulusanmu melayani sesama. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur dan memuji Tuhan kita. Haleluya. Sama Adi, mari bergerak bersama memuji Tuhan. Hey, hey, hey. Sama-sama kita mau katakan hal yang luar biasa di hadapan Tuhan, karena semua bermacam. Semacam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang saudara di dalam dia, karena percaya Yesus Tuhan, Yesus Raja, Maha Kuasa. Sekali lagi kita mau katakan bermacam-macam. Bermacam-macam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Katakan ke kanan kirinya, di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Yeah. Kita bersaudara, kita bersaudara di dalam dia, karena percaya. Siapa dia? Yesus Tuhan, Yesus Raja, Maha Kuasa. Karena di dalam dia, di dalam dia, segala suku bangsa akan bersatu. Di dalam dia, segala suku bangsa akan bersama dia membangun dunia yang percaya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Maha Kuasa. Saudara-saudari yang ada di Puspa Samadi, kalau misalnya kita mau berseru buat Tuhan, mau menyebut nama Tuhan dengan luar biasanya, nanti kalau ada kata Yesus Tuhan, gitu ya, pakai dengan semangatnya ya. Siap-siap, kita mau katakan sekali lagi, bermacam-macam kita hadir di sini, karena semuanya hadir Tuhan Yesus yang menaungi kita di tempat ini. Maka semuanya akan suara lebih dahsyat lagi. Lihat kanan kirinya, kita semua saudara di dalam Tuhan. Mari kita katakan bermacam-macam. Bermacam-macam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita bersaudara di dalam dia, karena percaya. Siap-siap, suaranya dahsyat, yuk. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Maha Kuasa. Di dalam dia, segala suku bangsa akan bersatu. Di dalam dia, segala suku bangsa akan bertelur. Bersama dia, membangun dunia yang percaya. Suaranya, Yesus Tuhan, Yesus Raja, Maha Kuasa. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Raja, Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, ku puji Haleluya, ku puji Haleluya.
tangannya, kasih tos ke kiri, ke kanan, mau kasih tos, katakan Tuhan Yesus, Tuhanku Tuhan maha besar, Tuhanku maha kuasa. Kasih tos, ya, 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 ya. Sungguh-sungguh dipenuhi oleh sukacita karena kita boleh menari, melompat, bertepuk tangan. Romo Wilfried akan membawa kita kepada pemerenungan tentang satu teladan kita, Bunda Maria. Selamat sore para Romo, para suster, Bapak Ibu umat sekalian di studio dan di mana saja berada. Injil hari ini menarik sekali. Cerita tentang tiga sahabat, Yesus, Maria, dan Marta. Yesus dekat dengan Maria dan Marta karena dia dekat dengan Lazarus. Maria dan Marta adalah saudara dari Lazarus. Karena itu dalam perjalanan ke Betania, dia singgah di rumah Maria dan Marta, sahabat masa kecil mereka.
Dan Injil hari ini memberi gambaran tentang dua hal yang berbeda. Yang kalau saya refleksikan secara pribadi, saya lihat itu sebagai dua ekstrem kerohanian. Ekstrem Maria, ekstrem Martha. Memang dalam Injil Yesus katakan Maria sudah memilih yang terbaik yang tidak bisa diambil daripadanya. Karena dia ada di kaki Yesus terus. Sementara Martha sibuk dengan pelayanan, bekerja di dapur. Tentang keseimbangan aksi dan refleksi, karya dan kontemplasi. Saya kira benar yang orang katakan, refleksi tanpa aksi mandur. Aksi tanpa refleksi brutal. Kalau kita hanya berdoa, tidak kerja apapun, kita tidak akan menghasilkan apapun. Tapi kalau kita bekerja tanpa masuk ke dalam diri kita sendiri dan merenung dekat dengan Tuhan, kita bisa salah arah. Saya alami itu dalam hidup saya sebagai imam. Ketika saya menjadi imam 5 tahun, saya mulai tergoda untuk membuktikan siapa diri saya. Saya aktif dalam semua hal. Saya ingin mendefinisikan diri saya di hadapan umat dan siapapun. Dan saya bekerja seaktif-aktifnya. Saya dikenal oleh banyak orang. Tapi kadang-kadang saya salah arah. Kadang-kadang saya tidak peduli pada apa yang orang lain pertimbangkan. Saya berjalan dengan pikiran saya sendiri. Saya bergerak dengan alur saya sendiri. Dan saya tersesat. Karena itu dua hal yang harus berjalan bersama-sama. Aksi, refleksi. Karya, kontemplasi. Tadi saya misa di SDB Sunter untuk satu kelompok umat. Saya bicara tentang dua ekstrem kerohanian ini. Ada orang yang menganggap kerja karyanya itu adalah doa. Tidak usah doa, yang penting saya kerja, pelayanan, berbuat baik, melayani sesama. Saya sudah berdoa. Tapi ada ekstrem lain, ada orang pagi jam 5 sudah doa. Jam 6 ikut misa di paroki. Jam 9 ikut online. Jam berapa lagi siara di 9 gereja. Malam lagi karismatik. Lalu keluarga terbengkelai. Suami ditelantarkan. Apa buah dari karya seperti ini? Itu saya rasa sangat baik untuk merenungkan apa yang orang bijak katakan. Refleksi tanpa aksi mandul. Aksi tanpa refleksi brutal. Dan saya kira kita punya Bunda Maria yang luar biasa. Yang bisa memadukan dua hal ini. Terjadilah padaku menurut perkataan. Dia menerima itu dan dia lakukan. Dan dengan itu dia menghasilkan satu kehidupan yang berbuah. Karena itu bersama-sama kita menyanyikan lagu Ave Maria. Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Oh,
melimpah. Terima kasih Romo Wilfred.